Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diikuti subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid, irhamna ya Allah. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang kau ridhoi ya Allah. Saat engkau ampuni hamba-hambamu yang berlumur dosa, saat engkau lapangkan hati yang sempit, engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, engkau teguhkan hati yang rapuh, engkau istiqomahkan hati yang luluh. Ya Allah, jadikan pertemuan ini benar-benar pertemuan yang engkau ridhoi, yang menjadi jalan bangsa ini, bangsa yang engkau berkahi. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin, apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan kita? Apakah para malaikat juga bersama kita? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala tahu semua persoalan kita? Siapa yang bisa menyelesaikan semua persoalan ini? Allah. Alhamdulillah. Jangan sampai berkumpulnya kita di sini seakan kita menjadi lebih kuat sehingga lupa bahwa Allah lah satu-satunya penolong kita. Jumlah tidak boleh membuat kita ujub, tidak boleh membuat kita takabur, karena ikhtiar hanyalah ibadah dan penolong kita hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semoga Allah merahmati guru-guru, para ulama, para sesepuh, Pak Tito dan seluruh jajarannya, dan terutama jamaah yang dari mana-mana hadir. Allah Maha melihat apapun yang dilakukan, dan yang tidak bisa hadir, Allah tahu isi hati, Allah tahu setiap niat. Mudah-mudahan semuanya mendapat pahalanya. Hadirin, yang terpenting dari skandal ini adalah kita bisa berubah jadi lebih baik atau tidak. Kita sibuk membahas kata-kata yang kurang baik, tapi kalau saat yang sama mulut kita sama tidak baiknya, rugi. Harusnya dengan ada kejadian ini, yang paling harus berubah adalah kita sebagai umat Islam jadi lebih baik.
Setuju? Kita bisa belajar dari bangunan yang ada ini. Maaf, banyak bangunan kokoh. Kita ingin negeri kita negeri kokoh. Kita ingin umat menjadi umat yang kokoh. Ternyata bangunan kokoh ada syaratnya. Satu syaratnya adalah, halo, dilihat sini. Terima kasih Ustaz. Teruskan. Bangunan ini kokoh, syaratnya ternyata bahan bangunannya beda-beda. Benar? Terima kasih. Lanjutkan. Bahan bangunannya beda-beda. Jadi mulai sekarang kalau umat ingin kokoh, bangsa ingin kokoh, jangan sampai salah menyikapi beda. Perbedaan itu sunnatullah. Bahkan saya jadi orang gara-gara ibu dan bapak beda. Benar? Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Maaf, yang namanya sama hadir. Karena perbedaanlah kita jadi, betul? Marilah saudaraku sekalian, kita lebih bijak menyikapi perbedaan. Cari persamaan sebelum membahas perbedaan. Beda wajar, marah jangan. Ulangi. Karena yang membuat kita ini susah akur adalah kemarahan yang ada, bukan perbedaannya. Mari kita cari persamaan. Contoh, yang kunut dengan yang tidak kunut sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama-sama sholat subuh. Udah, hargai dengan pendapat yang berbeda. Taraweh 11 dengan 21 sama atau tidak? Beda. Yang 121, 111 tapi sama-sama taraweh. NU Muhammadiyah versus Al-Irsad. Apalagi? Jamaah Tabligh. Apalagi? FPI, Wahdah dan sebagainya sama atau tidak? Sama. Sama-sama umat Islam, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, orang Katolik sama atau tidak? Agamanya beda tapi sama-sama orang, ingin sama-sama ingin bahagia, sama-sama ingin selamat, sama-sama ingin mulia. Kalau membahas agama saling melukai, bahas kemanusiaannya, insya Allah lebih damai. Bapak-bapak dengan kambing, apa persamaannya? Apa? Bukan jenggot, sama-sama ciptaan Allah. Masa kita sama dengan kambing? Hadirin sekalian, sekarang tidak semua ulama sependapat untuk bisa sholat seperti ini. Tidak apa-apa, hargai saja pendapat. Benar? Sama-sama saudara, jangan sampai beda pendapat jadi marah. Biasanya yang marah itu justru yang kurang ilmu. Kita lihat ulama berilmu bijak menghadapi perbedaan. Setuju? Beda wajar, marah jangan. Kalau istri dengan suami tiap perbedaan marah, kapan bisa akurnya? Kalau setiap beda jadi lawan, kapan bisa damainya? Beda suku, musuh. Beda partai, musuh. Di dalam partai, beda kelompok, musuh. Kapan bahagianya? Ayo kita perlebar persaudaraan kita. Ada saudara kandung, ada saudara seakidah, ada saudara sebangsa, ada saudara seaki senini Adam dan Hawa. Orang yang lebar rasa persaudaraannya, insya Allah lebih jinak hatinya.
Mudah-mudahan pertemuan ini memperlebar rasa persaudaraan kita. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada umat Islam. Itu kata Pak Gatot kemarin. Tapi faktanya di Indonesia juga ada saudara sebangsa yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Itu pun takdirnya menjadi anak bangsa ini. Maka mudah-mudahan dengan pertemuan ini melihat perbedaan tidak harus pakai emosi. Dua, lihat Monas ini. Monas ini kokoh, bangunan kokoh. Penyebab keduanya adalah tidak semuanya menonjolkan diri. Betul? Badan saya begini aman karena tidak semuanya menonjolkan diri. Maksud saya jantung, walau dia berjasa, tidak overacting. Usus mau di dalam. Bangunan batu di bawah, besi di dalam. Setiap bangunan yang kokoh karena adil mau menempatkan diri pada tempatnya. Masalahnya adalah kalau semua pihak senang menonjolkan diri, itu yang bikin susah akur. Nih jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri, tapi diakui jasanya. Justru yang sering menonjolkan dirilah yang dioperasi. Ambeien. Ayo hadirin, berjuang mah tidak usah ingin menonjolkan diri. Ada kapling masing-masing, benar? Pak, Bapak, jangan merasa hebat jadi lelaki kepada istri. Tidak ada istri, tidak jadi suami, benar? Jangan suka sibuk dengan, nih suamimu, kata istri sama, aku istrimu. Kita bakal kalah kalau sibuk menonjolkan diri. Kata istri, aku yang hamil pak, aku yang melahirkan, aku yang menyusui. Ayo kita ngomong apa? Jangan ngomong gitu pak. Aku yang menghamili, gak boleh sebutin. Sudah, lakukan, lupakan. Hanya orang-orang yang ikhlaslah yang bisa memperkokoh persatuan kita. Makin sibuk merasa paling berjasa, masing sibuk merasa paling benar, paling bagus, paling berjuang, itulah justru yang semakin melemahkan kebersamaan kita. Tidak penting kita kelihatan, yang penting diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu rahasianya ikhlas? Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Ya. Jawab. Ya. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Ya. Jawab. Ya. Orang tahu, orang tidak tahu amal kita, Allah tahu tidak? Oh. Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ya. Ada balasannya? Ya. Mungkinkah ada yang kelupaan tidak dibalas oleh Allah? Ya. Mungkinkah ada yang kelewat? Mungkinkah ada yang bisa menghalangi? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Enggak ada yang tertukar. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Makanya nikmati bisa berbuat yang terbaik asal Allah tahu, wa kafa billahi syahida, cukup bagi kita. Barang siapa yang ingin kokoh dalam bangunan, tempatkan diri dan lakukanlah sebaiknya dengan ikhlas. Tiga, dengar. Kalau ngomong itu gampang, dari tadi sudah didengar. Masalahnya kelakuan kita mirip tidak? Kalau hanya teriak itu gampang, tapi mulut kita diridhoi Allah atau tidak, itu yang tidak gampang. Saya cemas sekali kita sibuk memikirkan kesalahan orang sampai lupa kesalahan kita sendiri. Dibanding bahayanya Ahok bagi kita, lebih bahaya dosa kita sendiri. Kita dihargai orang lain, dihormati orang lain, bukan karena kita hebat. Kita dihargai karena Allah nutupin aib dan dosa kita. Betul? Bapak dihargai suami bukan karena soleh-soleh amat kita ini, karena istri tidak tahu kelakuan kita. Makanya boleh menuntut, tapi jangan lupakan mengaca diri sendiri. Terancam
ancaman terbesar dalam hidup kita adalah zolamtun nafsi. Mudah-mudahan adanya kejadian ini bisa membuat evaluasi diri. Maka yang ketiga, hadirin, supaya kokoh, jangan saling meremehkan satu sama lain. Karena tidak ada kejadian ini kecuali dengan kerja keras berbagai pihak. Ada teman-teman yang keamanan, ada yang menyapu, ada yang logistik. Masya Allah, jangan pernah membangun kebersamaan dengan meremehkan yang lain. Lihat yang muda, alhamdulillah dosanya masih sedikit. Lihat yang tua, bagaimana? Alhamdulillah amalnya sudah melimpah. Lihat yang berbuat dosa, mudah-mudahan dosa ini yang mengantarkannya tobat nasuha. Lihat yang non-Islam, mudah-mudahan besok lusa Allah beri hidayah dan bisa jadi orang soleh. Kita tidak menguasai setiap manusia, karena manusia adalah milik Allah. Tugas kita adalah berkhidmat supaya sebanyak mungkin hidayah Allah ini tersebar, bukan hanya sekedar tidak suka di hati. Maka marilah saudaraku sekalian, kita menyukai, menghormati yang lain. Pak Tito, coba lihat, polisi itu harus hormat sama tukang cukur, ya. Karena kalau polisi tidak dicukur, kurang wibawa. Nah, begini. Kita harus menghormat guru SD, karena tidak ada sarjana tanpa guru SD, betul? Kalau ada menteri pendidikan, harusnya guru SD itu gajinya besar. Karena tidak ada menteri tanpa guru SD. Halo? Para jenderal harus hormat kepada prajuritnya. Karena kalau tidak ada prajurit, cuma jenderal sendiri, capek Pak Tito ya. Pak Tito ngurus lalu lintas, Pak Boy Rafli juga ngurus. Alhamdulillah. Senyum Pak. Ngomong-ngomong hadirin, saya suka mikir, kalau saya jadi Pak Tito, gimana rasanya hidup ini? Ya kalau lagi tafakur di masjid itu, ya Allah berat benar. Seperti apa tuh, yang di atas panas, di bawah panas tuh Pak. Di sini pasti banyak yang neken. Oleh kita juga dikomporin, makanya ngebul. Dan beneran sekarang Pak di sini kejemur ya Pak ya. Sing jadi amal soleh Pak Tito ya. Coba raba perasaan beliau, pasti perjuangannya tidak mudah. Kita mah lebih mudah tinggal teriak, benar? Doain Pak Tito ya, Pak Tito. Amin. Soleh, keluarga bahagia. Amin. Semua jajar. Saya juga lihat polisi-polisi itu, aduh harus jaga, ada takut ada yang menyusupi. Rasa hormat itulah yang akan menimbulkan akhlakul karimah. Dan terakhir, supaya cepat selesai ini. Beton itu kokoh, ingat baik-baik. Ada besi, apa lagi? Semen. Split. Pasir. Bisanya bersatu dan kokoh pakai apa? Apa? Ternyata air yang mempersatukan. Air itu komponen bangunan terlembut, hadirin. Ternyata kelembutanlah yang bisa mempersatukan. Air bisa menetes melubangi batu. Air juga yang membuat kita jadi orang. Sudah, ini bahasan dewasa, tapi begitu Pak. Coba, kalau Bapak mengeluarkan batu, tidak jadi. Ya, ini mah ada ilmiah ya. Air yang mengeroposkan baja, betul? Air yang memadamkan api, air yang jadi tsunami. Kelembutan adalah kekuatan. Kelembutan adalah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bima rahmati minallah lintalahum walau kunta fatun ghalidul qalb lan fatu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Al-ayat. Hadirin, mari, tegas dengan marah itu beda. Halo?
kita ini bukan jadi umat pemarah. Kalau marah, akal turun. Kita ini umat yang tegas dan santun. Apa bedanya tegas dan marah? Sudah tahu belum? Kalau marah itu tidak jelas. Pring, piring pecah. Bibi, di mana mata kamu? Malah nanya mata. Bibi lebih cerdas. Ini Bu. Ibu juga tahu monyong. Ketika monyong, si ibu yang monyong. Kamu ini dasar orang kampung, kata si Bibi. Kita kan di kampung se-RT, Bu. Diam. Makanya pemarah itu tidak jelas hidupnya. Harusnya tegas dan santun. Orang tegas itu caranya cuma dua. Satu, fakta. Dua, aturan. Pring. Suara apa, Bi? Selalu fakta. Suara piring pecah, Bu. Ceritakan gimana sebabnya. Maaf, tadi saya emosi. Saya banting aja, Bu. Tenang, piring keberapa? Piring terakhir, Bu. Jadi sudah 5 losin, Bi. Pas hari ini, Bu. Ibu tetap tenang dan tegas. Jadi, Bibi ingat perjanjian kerja. Ingat, Bu. Kalau piring pisin pecah 5 losin, saya harus berhenti bekerja. Baik, Bi. Sudah 5 losin, kan? Sudah. Berarti hari ini, hari terakhir Bibi bekerja di rumah saya. Ini terima uang pesangon dari saya. Semoga Bibi dapat pekerjaan yang lebih baik. Yang piringnya dibuat dari baja semuanya. Terima kasih ya, Bi. Seminggu Bibi kerja di rumah saya. Banyak sekali kesan yang mendalam. Tetap santun walaupun tegas. Benar? Sama menghadapi kejadian ini pun. Kita jangan kehilangan kesantunan. Jangan kehilangan akhlak karena kemarahan di hati kita. Rugi kita. Boleh hati mendidih, tapi keluarnya harus dua. Tegas dan santun. Jangan jadi umat pemarah. Kalau pemarah, akal kita lemah. La taghdab walaqal jannah. La taghdab walaqal jannah. Jangan marah-marah, bagimu surga. Mudah-mudahan kejadian ini bisa membedakan mana kita sedang marah, mana kita sedang tegas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tegas dan santun. Lahirlah keadilan. Kalau marah, lahirlah kezaliman. Mudah-mudahan umat Islam menjadi umat yang tegas dan santun yang bisa menghasilkan kokohnya ukhuwah. Tidak menjadi siapapun yang menjadi pemarah, yang ternyata pemarah bisa membuat masalah bagi kita semua. Mudah-mudahan negeri kita ini negeri yang penuh barokah. Sebagai penutup, boleh saya ikut berdoa, Pak? Hadirin, sejenak saja hening dan kita bayangkan sebentar saja bagaimana seandainya Rasulullah yang tercinta hadir bersama kita. Coba bayangkan bagaimana kalau beliau hadir bersama kita. Kita akan mengatakan apa? Kita akan melakukan apa? Jikalau beliau hadir bersama kita, jikalau Rasulullah yang mulia, niscaya kita akan sangat ingin memeluk, menatap, mencium tangannya. Seakan tidak pernah mau lepas darinya. Indah tatapannya, indah akhlaknya, indah hatinya. Itulah Rasulullah tauladan kita. Bayangkan jikalau beliau bersama kita, mau berkata apa kepada beliau? Ya Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ampuni kami umat Islam yang sudah lama sekali melupakan Rasul-Mu. Hanya sedikit kami meniru Rasul-Mu, Ya Allah. Ya Allah, hujamkan di hati kami cinta kepada Rasulullah. Hujamkan di hati kami kerinduan untuk berjumpa Rasulullah. Karuniakan kepada kami akhlak seperti yang dicontohkan Rasulullah. Gelorakan semangat kami untuk berjuang seperti yang diperjuangkan Rasulullah. Ya Allah, kumpulkan kami kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersama orang tua kami, guru-guru kami, para ulama, sebanyak-banyaknya umatmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang benar-benar Engkau. Waqina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa hadirin doakan presiden kita, para pimpinan kita, karena mereka pun adalah bagian dari keluarga besar kita. Semoga para pimpinan kita benar-benar ahli takwa yang mengajak umatnya semuanya menjadi ahli takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hikmah TV, media referensi Islam. Dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.